Halo semua, selamat datang di channelku bersama dengan saya AMG. Saat ini saya menggunakan smartband Huawei Band 7 di mana untuk jam pintar ini sudah saya gunakan selama 3 minggu untuk menggantikan sementara Huawei Watch GT2 yang sehari-hari saya gunakan. Nah, di video ini saya akan memberikan poin-poin yang membuat saya nyaman menggunakan Huawei Band 7. Tapi sebelumnya saya ingin memberikan informasi. Pertama, Huawei Band 7 dapat dikoneksikan ke smartphone Android ataupun iOS ya. Terus Bluetooth versi yang digunakan 5.0, di mana untuk proses pairing itu terbilang mudah dan cepat. Apalagi buat kamu pengguna smartphone Huawei, ini proses pairingnya lebih cepat lagi. Jadi ketika ini sudah aktif, terus Bluetooth di smartphone Huawei mau aktif, langsung muncul jendela notifikasi untuk menyandingkan jam pintar ini ke smartphone Huawei-mu. Informasi berikutnya, kamu tuh harus install yang namanya aplikasi Huawei Health. Kalau smartphone di luar Android, kalian bisa scan barcode untuk install aplikasi yang terbaru ya, maksudnya updatean yang terbaru, karena yang tersedia pada Play Store bukan updatean yang terbaru. Terakhir saya lihat itu updatean terakhirnya itu di tahun 2020. Dan yang ketiga, Huawei Band 7 ini sudah menggunakan Harmony OS. Nah, itu dia informasi yang bisa saya berikan di awal ya. Dan langsung aja deh, saya akan memberikan 4 poin alasan mengapa saya nyaman ataupun suka menggunakan Huawei Band 7. Poin yang pertama yaitu karena nyaman. Huawei Band 7 hadir dengan desain ini terbilang bagus ya. Mulai dari ukuran jam dan strapnya ini ya pas loh di tangan saya. Material silikon pada strap benar-benar terasa lembut di tangan. Bagian kotak hitamnya ini bermaterial plastik ya, dan di bagian bawah akan menemukan yang namanya sensor, lalu ada dua lingkaran magnetik untuk pengisian daya baterai dan pengait. Sepertinya sih ini berguna untuk mengganti strap. Dipadu bobotnya juga terbilang ringan loh, membuat saya ini betah menggunakan jam ini hampir seharian. Saya sih kalau melepas Huawei Band 7 ya sebelum mandi, bukan berarti itu smartband ini tidak mendukung yang namanya waterproof. Tenang aja kok, Huawei Band 7 sudah didukung waterproof 5 ATM. Jadi ini aman ya, kalau kata Huawei ya, aman diajak buat berenang. Ya gini, walaupun disematkan sertifikasi waterproof 5 ATM ya, tapi ada syarat-syarat ketentuannya ya. Misalkan itu tidak boleh kena air pancuran, yang artinya tidak boleh kena air yang dalam arti arus yang kencang, terus tidak bisa dibawa ke dalam sauna atau pemandian air panas dan sebagainya. Kalian bisa baca info selengkapnya pada website-nya, nanti untuk linknya saya sertakan pada kolom komentar di bawah. Terus yang namanya waterproof ya, perlindungan waterproof dalam sebuah yang disematkan pada gadget pasti ada masanya ya, daripada terjadi sesuatu yang tidak saya inginkan, lebih baik ya saya menjaga dengan tidak menggunakan Huawei Band 7 saat mandi. Poin yang kedua yang membuat saya suka pada Huawei Band 7 yaitu pada layarnya. Walaupun luas layar Huawei Band 7 1,47 inch kalah dibanding kompetitornya yang baru keluar ya 1,62 inch, saya sih lebih suka model layar Huawei Band 7 karena tidak terlalu memanjang. Layarnya sudah menggunakan panel AMOLED, benar-benar memberikan tampilan yang enak dilihat ini berkat warna yang cerah dan padat. Kecerahan layar yang dihasilkan juga terbilang cerah ya, walau saya gunakan pada area outdoor siang hari. Nah, untuk kecerahan layar ini saya sering menggunakannya pada tingkatan 3. Kamu bisa mengaturnya itu ada 5 tingkatan, bahkan ada auto brightness. Kamu tinggal pergi ke pengaturan, lalu pilih display, terus pilih yang namanya brightness. Di situ langsung ada 5 pilihan kecerahan, dan di bawahnya itu kamu bisa mau aktifkan auto brightness-nya atau tidak. Kalau saya sih selalu menggunakan brightness-nya itu pada level 3. Finishing curve pada kacanya ini ya benar-benar memberikan kenyamanan saat saya melakukan swipe. Respon sentuh layar juga terbilang bagus. Karena menggunakan panel AMOLED, Huawei Band 7 disematkan yang namanya Always On Display, di mana tampilan itu bisa dipilih melalui setting, display, lalu Always On Display. Kalau saya sih selalu mengaktifkan yang namanya background-nya itu hitam pekat ya, jadi yang dalam arti always on display-nya tidak saya aktifkan.
yang dimana tujuannya jelas lebih menghemat daya tahan baterai. Agar tampilan jam tidak bosan dilihat ya, kamu bisa ganti dengan cara tekan dan tahan layar, lalu tinggal pilih aja tampilan jam yang sudah tersedia. Kalau mau nambah tampilan jam lainnya, bisa melalui aplikasi Huawei Health. Banyak tampilan layar yang bisa dipilih, baik itu ada yang berbayar ataupun yang gratis. Poin yang ketiga yang membuat saya suka menggunakan Huawei Band 7 yaitu pada fiturnya. Seperti layaknya jam pintar, fitur-fitur pemantau kesehatan itu wajib kudu ada. Nah, apa sih bedanya fitur pemantau kesehatan Huawei Band 7 dengan band ataupun smartwatch lainnya? Ya, karena ini Huawei, dia menggunakan teknologi True, yaitu buatan Huawei sendiri. Yang pertama itu ada yang namanya pemantau denyut jantung dan kadar oksigen dalam darah, itu namanya TruSync 4.0, di mana ini bisa mendeteksi denyut jantung dan kadar oksigen 24 jam non-stop. Yang kedua, pemantau kualitas tidur TruSleep 2.0. Melalui aplikasi Huawei Health, kamu bisa melihat kualitas tidurmu. Bila kualitas tidur memang terbaca kurang bagus, akan disertakan saran ya. Di sini katanya sih banyak saran yang sudah tersedia. Yang ketiga itu ada 96 mod olahraga yang dilengkapi TruSport. Yang keempat, pemantau tingkatan stres ataupun TruRelax. Yang dimana di sini ya disertakan juga yang namanya latihan pernapasan. Jadi ketika stresmu lagi tinggi ya manfaatkan aja yang namanya latihan relax ya. Jadi membantu latihan pernapasanmu. Jadi supaya lebih tenang. Semua rekod teknologi di atas bisa kamu cek melalui aplikasi Huawei Health. Selain fitur kesehatan, Huawei Band 7 dilengkapi fitur asisten kecerdasan seperti notifikasi panggilan telepon atau pesan yang masuk, terus ada perakiraan cuaca, terus juga ada untuk mengontrol musik yang sedang diputar, dan ada juga kontrol shutter kamera. Nah, hal yang baru dari Huawei Band 7 yang dimana kamu bisa membalas pesan singkat saat ada pesan yang masuk. Bahkan pesan singkat template pesan singkat ini bisa kamu modifikasi sendiri sesuai kebiasaanmu melalui aplikasi Huawei Health. Dan untuk tombol shutter kamera ini hanya berlaku jika Huawei Band 7 disandingkan ke smartphone Huawei. Kalau kamu sandingkan ke smartphone Android selain Huawei ataupun iOS, fitur tersebut tidak tersedia pada Huawei Band 7. Poin keempat atau bisa saya bilang poin yang terakhir yang membuat saya suka menggunakan Huawei Band 7 yaitu pada daya tahan baterai. Sama seperti generasi sebelumnya, Huawei Band 7 membawa daya tahan baterai hingga 2 minggu. Itu semua berlaku dengan mengikuti syarat dan ketentuan dari Huawei. Kalau berdasarkan penggunaan saya dengan mengaktifkan hampir semua fitur termasuk 24 jam detak jantung dan pemantau kadar oksigen dalam darah, terus kualitas tidur dan ya semuanya lah. Begitu juga tadi ya kecerahannya ya, saya sering buat itu pada tingkatan level 3. Daya tahan Huawei Band 7 ini tembus itu kisaran 7 hingga 8 hari. Kalau buat saya pribadi sih ataupun penggunaan saya pribadi ya, dengan daya tahan selama itu sudah lebih dari cukup. Untuk pengisian daya baterai, Huawei Band 7 sudah dilengkapi pengisian daya cepat. Huawei menganjurkan menggunakan charger ataupun pengisian daya baterai itu 5 volt dengan arusnya itu 1, 1,5 ampere dan 2 ampere. Nah, menggunakan charger 5 volt 2 ampere membutuhkan waktu kurang dari 1 jam untuk mengisi baterai hingga penuh. Itu saja yang bisa saya bagikan mengenai Huawei Band 7 serta 4 poin yang membuat saya suka menggunakan Huawei Band 7. Harga jual Huawei Band 7 di Rp699.000 di harga normalnya. Tapi tenang aja, saya sih nggak pernah ya melihat harga jualnya segitu di official store resmi Huawei ya. Seringnya itu lebih murah Rp100.000. Bahkan ya, kalau kamu mau sabar dengan menunggu yang namanya momen promo ataupun flash sale lagi ya, ini harga jualnya lebih murah lagi di Rp499.000.
Dan buat saya sih Huawei Band 7 layak untuk dibeli. Kalau menurut kamu bagaimana nih? Boleh ya untuk share pada kolom komentar di bawah. Nah, kedepannya saya akan bahas kompetitornya. Nah, sebelum saya bahas, kira-kira nih kamu lebih akan memilih membeli ini atau Huawei Band 7? Boleh juga ya untuk share pada kolom komentar di bawah. Oke, itu aja deh yang bisa saya bagikan di video ini. Terima kasih banyak yang sudah menonton dan mohon maaf nih bila ada kekurangan di video ini. Like jika kalian suka video ini. Dan buat kamu yang belum subscribe, ayo subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan kalian terhadap channel ini. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Akhir kata, saya pamit. Bye!